Hola, soy Dexke dan di video ini kita akan membahas varian sideline dari Milner Berry Gambit yakni ketika hitam menolak gambit putih secara total dan mengunci center melalui langkah pion C4. Setelah E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, kuda C6, kuda F3, menteri B6, gajah D3, gajah D7, dan putih rokade. Di sini hitam memainkan C4, mengunci center. Ini sebenarnya adalah keputusan yang keliru, namun bagi mereka yang muak menghadapi serangan putih, hal ini mungkin merupakan pilihan yang aman. Jadi permainan berlanjut dengan gajah C2 dan langkah umum menteri D8 dengan rencana untuk menyeberang ke sayap raja jika memungkinkan. B3 adalah langkah yang harus dimainkan putih, menyerang pion untuk membuka file B dan sekaligus membersihkan jalan bagi pengembangan gajah gelap C3, B5 dan kuda G5. Menekan pion. Sampai di sini hitam memiliki tiga kemungkinan langkah. Yang pertama H6, menjawabnya menteri H5 mengancam skakmat. Dan jika menteri G7, kuda makan pion mengancam benteng dan putih menang. Jika G6, gajah makan pion, dan setelah pion makan kuda, gajah makan pion skak, raja E7, gajah makan pion, putih akan menang. Kemungkinan langkah yang kedua adalah gajah G7. Di sini H4. Jika G6, menteri F3 mengancam skakmat, dan setelah gajah makan kuda, gajah makan gajah, menyerang menteri. Menteri C7, pion makan pion, pion makan pion H5. Jika H6, pion makan pion, setelah pion makan gajah, menteri makan pion skak, raja D8, G7, dan putih menang. Jika gajah makan kuda, gajah makan gajah, kuda E7, pion makan pion, pion makan pion, dan menteri G4. Setelah rokade, gajah F6 mengancam skakmat, G6 dan menteri G5. Kemenangan putih tidak akan terbendung. Jika H6, menteri H5 mengancam skakmat dan memaksa gajah makan kuda. Setelah pion makan gajah, dengan hilangnya gajah gelap hitam, maka gajah gelap putih yang memiliki dua petak outpost di wilayah pertahanan hitam akan menjadi gajah monster. Kemungkinan langkah hitam yang terakhir adalah G6. Di sini F3 mengancam skakmat. Jika menteri E7, pion makan pion, dan setelah pion makan pion H4, jika H6, gajah A3, dan putih menang. Jika kuda H6, H4, dan jika gajah E7, kuda makan pion, gajah makan kuda, gajah makan kuda. Putih unggul pion dengan permainan yang sangat kuat. Jika gajah G7, pion makan pion, pion makan pion, gajah A3. Dan gajah ini akan menjadi gajah monster. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya dari lapangan permainan adalah dengan gajah F8 dan menteri F4. Gajah makan gajah, kuda makan gajah, mengancam untuk menempati petak outpost. A6, kuda makan pion, pion makan kuda, kuda E4, mengancam skak di petak outpost sekaligus di saat yang sama juga menyerang kuda. Kuda F5 dan kuda F6 skak, raja F8, gajah makan kuda, pion E makan gajah, D5, menyerang kuda, kuda A5, menteri H6 skak, raja E7, benteng A ke B1, dan setelah benteng B8, sebuah langkah yang sangat kuat dari putih, menteri ke C1 mengancam skakmat, yakni jika benteng makan benteng, maka menteri A3, dan skakmat di langkah berikutnya. Jika raja F8, benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan kuda makan gajah.
sebuah Royal Ford, dan putih menang. Demikianlah video ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.